Pereka grafik dan aktivis Fahmi Reza ditahan polis untuk disiasat kerana berkongsi lukisan potret beruk memakai tengkolok dan darjah kebesaran seperti pakaian bangsawan. Peguamnya, Raj Surian Pillai berkata, Fahmi ditahan unit siasatan jenayah terkelas Bukit Aman pada 4.20 petang tadi ketika hadir memberi keterangan di Ibu Pejabat Polis Daerah Dang Wangi. Fahmi disiasat di bawah Seksyen 4 Akta Hasutan serta Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia dan Perintah Reman akan dipohon esok. Terdahulu, Fahmi dalam tweet hari ini memaklumkan beliau dipanggil polis berhubung kartun satira yang dibuat naik ke media sosial semalam. Sebelum ini, Fahmi yang pernah mencetuskan beberapa kontroversi menerusi karyanya sekali lagi menarik perhatian apabila memuat naik potret seekor beruk bertengkolok itu malam tadi melalui Twitternya tanpa sebarang keterangan.